Sobat Memasak, kali ini kami bagikan kembali cara membuat sambal dabu-dabu iris yang super simple. Pertama, kita siapkan bahan utamanya, cabai rawit, tomat, bawang merah, kemangi, dan daun jeruk. Potong-potong bawang merah, cabai rawit merah, dan tomat sesuai selera. Masukkan dalam wadah. Siapkan daun jeruk, buang tulang tengahnya, lalu iris halus daun jeruk. Selanjutnya siapkan kemangi, jika suka boleh dipotong-potong atau bisa juga utuh sesuai selera. Potong jeruk nipis, ambil airnya, lalu campurkan ke bahan-bahan tadi. Beri sedikit garam. Terakhir, tambahkan sedikit penyedap. Kali ini kami memakai totole jamur. Jika suka, boleh disiram minyak panas. Tapi di video kali ini, kami tidak memakai minyak panas supaya lebih segar. Dabu-dabu iris Manado siap dihidangkan. Selamat mencoba!